Assalamualaikum, salam sejahtera, salam bahagia. Bertemu lagi di channel YouTube saya pada kali ini. Dan untuk kali ini saya akan fokus kepada ni gerai ni ya. Ayu Celup yang terletak di Lubuk Makan di Ketot, Kampung Bukit Kuching. So untuk gerai ni saya nak fokus pada kerabu Maggi. So saya dah rasa sedap. Sebab tu saya nak buat satu video di sini. Dan kali ini kita akan jumpa brother ni untuk Maggi, kerabu Maggi. Okey, jom kita tengok apa yang ada. Itu dia punya rencah campur sekali ya kan? Haa, rencah dia masukkan dulu. Dia masuk dalam ni, nanti Maggi tu dicelur lah. Haa, Maggi tu dicelur dulu. Okey, ni Maggi dia. Ini kuah tadi dia air rebusan udang ayam, apa semua kan? Udang, ayam. Tapi ni ada air gula sikit. Ni air gula? Oh. Dengan air limau lah. Air gula, air limau. Atau serbuk lada. Serbuk lada. Ini lada special punya, Thailand punya. Ah, ni special Thailand punya lah. Oh. Okey, ni nak buat apa? Kerabu Maggi. Ah, kerabu Maggi special. Tapi dia kerabu Maggi ni semua pakai Maggi Thailand kan? Thailand punya. Maggi lain tak jadi. Maggi lain tak jadi eh. Jadi tapi rasa dia lainlah. Ah, iyalah sebab dia Maggi Thailand ni dia rasa kenyal-kenyal sikit kan? Ha. Dia urat dia halus kan? Iyalah. Cili api masuk je? Haa, cili api masuk je. Okey, untuk pedas eh. Kalau biasa, kalau tanam pedas, tak payah. Ni Maggi Thailand tadi eh. Dia rebus eh. Okey, rebus dulu. Dia dalam berapa minit dah celup? Dalam 2 minit. Dalam 2 minit lebih kurang lah. Okey, dah siap celur. Tu udang ada sekali kan? Udang, ayam, sotong semua ada lah. Okey, dia ada udang, ada ayam, sotong. Ada sotong lah. Ha. Kerabu Maggi. Okey, campur carrot, kubis. Masuk dalam tu kacau lah. Kacau lah. Bagi rata yang rasa tadi yang kita letak kan. Dengan bahan-bahan tadi. Bahan-bahan tadi tu. Dia ada rasa masam-masam, manis, pedas masam, lah kan? Manis, pedas semua dia. Masam, manis, pedas. Okey, pada anda yang minat nak order, khususnya yang berada di kawasan Kuala Selangor, bolehlah order ni. 013-332-4288 Intan ataupun 013-539-2770 Ayu ataupun satu lagi 017-245-7661. Ha, Abang Yus. Yang online-nya Yus lah. Yang online-nya Yus lah eh. Tomato. Okey, dah siap dah. Tambah daun sup, tambah tomato lah. Dengan bawang goreng sikit lah. Tak sikit. Daun sup ni kadang-kadang boleh digantikan dengan daun ketumbar lah. Kalau sebelah sana guna daun ketumbar. Kalau Thailand dia guna ketumbar kan? Ketumbar. Sini, orang tak nak. So ni kerabu Maggi tadi. So kalau special dia ada udang, sotong. Kemudian dia ada sotong, ayam. Dia ada ayam lah. Okey. Malam ni kerabu Maggi. Okey, saya akan rasa kerabu Maggi. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap. Okey. Kerabu Maggi ni dia ada masam-masam pedas. Dia gunakan Maggi Thailand. Okey guys, itu tadi paparan tentang kerabu Maggi yang kita bawa pada kali ini. Dan terima kasih kepada anda yang sudi menonton. Diucapkan ribuan terima kasih. Kita jumpa lagi di video-video akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa dan jumpa lagi.